belajar meskom mesti sebab nak famous. Itulah reaction yang Nas selalu dapat bila bagi tahu yang Nas belajar meskom. Kebanyakan orang memang tahu apa itu meskom, tapi orang tak tahu apa itu spesifik, apa yang meskom ni belajar and apa yang ada dekat meskom and apa dia yang pelajar-pelajar meskom ni akan bekerja, yang mereka boleh jadi bila ada dekat dunia pekerjaan tu nanti. Meskom ataupun nama panjangnya mass communication, iaitu komunikasi massa, adalah jenis komunikasi yang melibatkan pihak yang ramai. Selalunya kita akan menggunakan media lah untuk sampaikan maklumat ni, macam televisyen ke, radio, buku, surat khabar and media sosial. Kat dalam meskom ni ada 9 pengajian yang ditawarkan. Pertama, kita ada journalism, iaitu kewartawanan. Dia mengenai mengumpul, menilai, mencipta dan berkongsi berita dan maklumat. Matlamat dia adalah untuk pastikan orang ramai untuk dapat maklumat mengenai dengan dunia. Jadi kat sini dia sama ada tak kisahlah soft news ataupun hard news, kewartawanan sangat penting untuk berikan maklumat kepada orang ramai kat luar sana. Seterusnya, kita ada public relation ataupun perhubungan awam. Fungsi utama perhubungan awam ni adalah untuk memperkenalkan syarikat dengan cara yang paling terbaik. Mereka berfungsi sebagai jambatan sama dengan syarikat dan juga citizen ataupun pengguna untuk pastikan hubungan mereka baik. Broadcasting ataupun penyiaran mengajar pelajarnya untuk mencipta, mempromosikan dan memasarkan kandungan, khususnya dalam bahagian penyiaran. Dia merangkumi kefahaman dalam bahagian teori dan juga praktikal untuk memastikan pelajar dapat menghasilkan sikap profesionalisme dan juga kreativiti dalam diri untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti tinggi. Seterusnya, kita beralih kepada publishing ataupun penerbitan yang melibatkan reka bentuk, mencipta, mengedit kandungan seperti buku, surat khabar dan juga majalah. Ini waktu tradisional, waktu maksudnya yang lama, ataupun sekarang kita dah beralih kepada yang baru, iaitu e-book digital, yang program tu masih lagi menekankan dalam bahagian mencipta, menyunting dan juga menerbitkan kandungan. Advertising, pengiklanan, yang memainkan peranan dalam memasarkan sesuatu produk, yang membezakan, memaklumkan dan juga memujuk pelanggan untuk membeli sesuatu produk. Program ni ada 3 aspek utama, iaitu membuat iklan, merancang dan juga menyediakan khidmat kepada pelanggan. Instructional communication and training melatih pelajar untuk mengajar menyelesaikan isu komunikasi dan interaksi dalam pelbagai masalah dalam kalangan pekerja yang melibatkan perkhidmatan awam, yang merangkumi asas membentuk pengajaran teknologi, membangunkan web dan termasuk dalam pengurusan sumber manusia. Komunikasi intrapersonal mengkaji macam mana komunikasi boleh mempengaruhi hubungan sesama manusia. Yang selalunya dalam bidang ni dia akan belajar dalam hubungan keluarga ataupun komunikasi kesihatan dan penyelesaian konflik. Walaupun era digital semakin tinggi, tetapi selalunya majikan akan lebih malang tinggi kepada siapa yang boleh mahir dalam bidang-bidang komunikasi intrapersonal berbanding dengan kemahiran teknikal. Dan selalunya siapa-siapa yang dalam bidang ni boleh pergi kat mana-mana industri. Communication Management and Policy adalah satu program yang mengajar untuk menguruskan komunikasi secara strategik dalam sebuah organisasi, menekankan kemahiran dalam strategi berpasukan, perundingan dan juga teknik komunikasi yang cekap untuk mempengaruhi pihak yang berkepentingan secara positif. Media ataupun media baharu merupakan satu bidang yang sangat baharu dalam dunia media lah, memberikan tumpuan dalam animasi, gamifikasi dan interaktif untuk mencipta kandungan dalam dunia digital. Dari tadi kita dah cakap mengenai apa itu meskom, asas, apakah bidang yang ada dan juga apakah peluang-peluang pekerjaan yang ada dalam setiap bidang tersebut. Jadi, kesembilan-sembilan pengajian ni paling penting dalam meskom sendiri adalah untuk berkomunikasi, adalah untuk memaklumkan dan juga adalah untuk mempengaruhi. Dari 99 pengajian ni, mana satu yang korang rasa sesuai dengan korang? Cuba komen kat bawah.